Selamat datang di channel Pingli. Jika f aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 dan f2 sama dengan f negatif 2 sama dengan 5, maka persamaan fx adalah, jadi di sini diketahui f aksen, jadi turunan pertama dari fx. Untuk menentukan fx, maka kita harus mengintegralkan turunan pertama, 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 dx. Kemudian kita integralkan, 6x kuadrat integralnya 2x pangkat 3 ditambah 2x diintegralkan x pangkat 2 dikurangi x plus c. Jadi di sini adalah fx. Kemudian untuk mencari c, kita mempergunakan f negatif 2 sama dengan 5. Maksud dari f negatif 2 sama dengan 5, f negatif 2 sama dengan 5, ini adalah x, ini adalah y. Jadi f negatif 2 sama dengan 5 itu merupakan titik, yaitu x nya negatif 2, y nya 5. Setelah kita menemukan titiknya, kita substitusikan ke persamaan fx. Jadi fx nya adalah 5 sama dengan x nya kita ganti negatif 2, negatif 2 pangkat 3, negatif 8 kali 2, negatif 16 ditambah 4 ditambah 2 ditambah c. Dan kemudian kita jumlahkan, negatif 16 ditambah 6, negatif 10 plus c tidak luas, maka c nya didapatkan 15. Setelah ketemu c, kita substitusikan lagi ke persamaan fx. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x ditambah 15. Kita cari pada option 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x tambah 15. Jadi jawabannya adalah A.